Nah, ini dengan tabung Monel laras 65. Jadi kalau diisi 5.000 bisa, tapi safety di 3.500 saja ya. Dengan mode yang simple dan tentunya ringan, Sobat Biller. Jum mundur juga bisa, terus naik turun juga bisa. Ini semi auto, mau manual atau mode semi auto juga bisa. Halo Sobat Biller, berjumpa lagi dengan Sudah Rival Indonesia di bulan Februari penuh cinta. Nah, spesial pada bulan ini Sudah Rival mempunyai promo terbaru yaitu Soundtense. Tentunya dengan promo potongan harga mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.300.000. Untuk pembelian unit PCP seperti Ghost Warrior, baik Titanium atau Duralium, ada juga untuk bocah Predator lipat, non-lipat, ada efek Crown, efek Royal, Day State, dan tentunya unit favorit Sobat Biller yaitu SR500 Tactical Rego. Nah, spesialnya lagi jika Sobat Biller membeli di Sudah Rival akan mendapatkan STKS kartu garansi dan juga SPK serta pelayanan CS yang ramah. Untuk info lebih lanjut, sebelum bisa menghubungi nomor CS yang ada di bawah sini. Yuk, buruan gercepin, jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan. Salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Rival Indonesia. Channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekasa, biar fakta yang bicara dengan Popo dan Laras, kita satukan Indonesia. Halo Sobat Biller, jumpa lagi bareng channel kesayangan Sobat Biller ya. Dimana lagi kalau nggak di Serdadu Rival Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan ngapain? Jadi hari ini kita akan update stok. Jadi kita akan update stok satu persatu unit apa aja sih yang ready stok di Serdadu. Karena berapa ini juga ada promo Soundtense ya, karena masih di bulan Februari. Popor kayu juga sudah ada semua. Nah, ini baik bocap atau ode-odean ya. Terus juga berapa unit premium-premium dari Serdadu Rival. Nah, ini semuanya kita akan update stok ya. Unit-unit premium pun juga kita update stok. Jadi Sobler yang pengen membeli senapan, silahkan simak video kali ini. Biar apa? Biar Sobler tuh nggak bingung nanti mau beli unit apa. Karena di update stok kali ini kita punya untuk promo-promo Soundtense spesial dari Serdadu Rival untuk Sobat Biller. Oke, kita bagi-bagi giveaway dulu sebelum kita masuk ke update stok kali ini ya. Jadi kita akan cari giveaway di video terakhir juga, dimana kita mengulas kayaknya ya. Bentar, kita cari Serdadu Rival ya. Serdadu Rival. Nah, kita akan cari kemarin video SR ya. Ternyata video terakhirnya adalah video dari SR Sobat Biller ya. Oke, kita akan cari pada video ini. Nah, oke, kita rekam layar dulu. Oke, di sini ada 216 orang yang sudah berkomentar di lapak Serdadu Rival ya. Nah, ini ada akun atas nama KureyGMU. Ini belum ya. Review senapan terbaik di setiap kelasnya dong Min, atau PCP terbaik apa, uklik apa dan lain. Thank you. Oke, nanti kita kalau ada waktu kita akan buatkan video sesuai request ya. Nah, ini kita akan kirim kepada Mas Kure ini, yaitu giveaway peredam HW100 secara gratis. Oke, kita akan cari untuk pemenang yang kedua. Siapakah yang beruntung pada kali ini? David Shan. Nah, ini sepertinya belum. Masih mantau dan nabung tiap hari 15.000. Semoga bisa punya PCP. Amin ya, semoga tabungannya juga cepat penuh dan bisa membeli produk dari Serdadu Rival ya. Nah, ini Mas David ini akan kita kasih giveaway yaitu Mimis Jawara secara gratis, dan dua pemenang tadi bisa langsung mengklaim ke nomor CS yang sudah ada pada video kali ini. Oke, kita akan cek kiriman dulu pada hari ini. Check this out. Oke, Sobat Biller, pada kali ini kita akan cek kiriman pada hari ini ya, spesial promo juga di bulan Februari. Nah, kira-kira ada apa aja? Yang pertama mulai dari SR500 Tactical Rego ya. Nah, ini ada free custom juga dan promo. Terus masih ready stock juga untuk SR Super Classic. Nah, kelihatan mewah sekali ini paket full setnya seperti ini ya.
dia ada tele, mini, dan lain sebagainya. Dan di sini masih dengan Monster OD32 Magazine. Untuk listnya merah ya, paket full set juga, jadi lebih hemat dan tentunya lengkap juga ya. Terus di sampingnya dengan Monster OD28 Magazine juga. Nah ini paket full set lengkap dengan mini tele dan lain sebagainya ya. Terus di sebelah sini dengan Uclick Canon 737 Long. Nah ini request zero juga bisa ya, silakan saja. Untuk di bagian depan, nah di sini ada unit Uclick dari Innova yang bezel juga, ini yang popor klasik. Kalau sebelahnya ini yang popor up down ya sobat dealer, jadi favorit juga karena modelnya cantik ya sobat dealer. Untuk sebelahnya ada jawara, nah ini jawara Predator. Nah ini seperti ini, popor klasik juga. Terus Barata juga masih ready stock, baik yang long atau super long ya. Nah, favorit sekali karena akurasinya juga oke, walaupun Uclick ya. Terus di sampingnya dengan unit versi pumping dari STLT. Untuk chambernya warna kuning metalik. Ini ada telenya juga, jadi seperti ini. Dan yang terakhir ada Bocap Gorilla 500cc. Nah, ini unit yang bestseller juga ya sobat, karena akurasinya juga sangat mantap. Nah, itu tadi untuk kiriman kita kali ini dan kita langsung aja menuju ke video kali ini. Check it. Aja untuk update stok, jadi ini memang kita sengaja pisah-pisah, jadi mulai dari model-model taktikal, ada yang Bocap, ada juga yang OD38 yang akan kita update stok satu persatu ya. Kalau di sebelah sini dengan unit popor kayu versi yang Bocap, nah ini semua seperti ini. Kalau yang ini yang OD-OD, mulai dari OD28 sampai dengan OD38. Nah kalau yang berdiri-berdiri seperti ini adalah unit premium, nantinya kita juga akan update stok satu persatu. Oke, langsung aja biar mempersingkat waktu juga, yang penting sudah juga tahu harga dan promonya ya. Yang pertama di sini ada unit special big game dari Serdadu Rival, yaitu unit Rahwana Magazine ya. Nah ini juga masih ready stock. Untuk yang ready ada yang popor motif sono seperti ini, dan juga ada yang warna hitam. Nah ini series yang magazine, dimana sobat bisa menggunakan sistem single shootnya atau sistem magazinnya ya. Nah ini dengan tabung monel laras 65, jadi kalau diisi 5000 bisa, tapi safety di 3500 saja ya, dengan mode yang simple dan tentunya ringan sobat bilang. Nah untuk harga dari Rahwana ini sendiri adalah 2.300.000 rupiah ya, seperti ini 2.300.000 rupiah sudah bisa dapat unit magazine dan sudah cocok untuk big game juga. Untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000 rupiah ya, dan untuk promonya juga bisa dapat promo free grafir nama. Silahkan mau di laras ya, sepertinya tempat space kosongnya hanya di laras. Ini ready stock ya. Untuk selanjutnya ini juga masih ada series yang Rahwana motif kamu. Nah ini magazine, jadi selisih harganya ada kalau yang motif kamu ya. Ini juga nggak kalah keren dari segi spesifikasi, sama seperti yang tadi, laras 60 dengan tabung monel. Jadi kalau dibuat berburu keliling tuh nggak capek sobat bilang. Karena apa? Karena unit ini tuh salah satu unit yang ringan juga. Ini nggak capek ya. Untuk harganya sendiri adalah 2.500.000 rupiah, series magazine motif kamu seperti ini. Dan untuk full setnya sobat bilang cukup menambah 1.200.000 rupiah aja, dapat promo free grafir juga dari Serdadu Rival. Oke, lanjut lagi ada Monster. Nah, kira-kira Monster apa? OD28 single shoot. Nah, kayak gini. Nah, ini khusus unit ini kita kasih promo. Wah, bentar ya. Ini OD28 untuk tabungnya berbahan stainless laras 65,
manometer bawah, popornya coklat gelap seperti ini ya. Nah ini gelap matte ya sobat blur. Nah untuk harganya sendiri adalah harga spesial khusus untuk unit washer OD28 nih. Ini limited edition ya, jadi siapa cepat dia yang akan dapat. Dan nantinya kalau harga berubah berarti sobat blur kurang cepat. Untuk harganya sendiri adalah Rp1.490.000 dari normalnya itu Rp1.800.000. Jadi sobat blur lebih hemat Rp300.000 untuk pembelian unit washer OD28 single shoot dari Serdadu Rival. Nah ini ready stock ya. Untuk full setnya nambah sekitar 1 jutaan ya sobat blur, 1.200.000. Nanti ada promo free grafirnya juga. Oke, lanjut lagi di sebelah sini. Nah ini ada Monster OD32 Magazine. Nah ini yang mau series magazine kita juga ready stock ya. Manometer ada di samping, tabung OD32 berbahan stainless sudah ada serombong larasnya juga ya. Untuk chambernya warna hitam, jadi perpaduan hitam dan coklat, saya rasa masih sangat klop sekali dengan popor klasik yang warnanya coklat gelap. Masih sangat keren ya, ini cocok juga untuk unit-unit pemula. Dan untuk harganya sendiri adalah Rp2.200.000. Nah, Rp2.200.000. Dan untuk full setnya nambah sekitar Rp1.200.000. Ada promo free grafir nama juga. Silakan, ini masih ready stock juga. Oke, untuk selanjutnya ada Mouser OD38. Ini yang favorit sekali. Karena apa? Karena tidak terlalu boros. Karena dia memang tabungnya tuh OD38 berbahan duralium. Sudah ada serombongnya juga. Untuk popornya model klasik seperti ini. Nah, ini penampakannya masih sangat keren sekali. Karena unit ini pun unit bisa dibuat di game juga. Dan tentunya akurasinya bagus dan juga cocok untuk pemula ya sobat bilar. Rp2.300.000 untuk harga dari Mouser OD38 Magazine. Nah nanti kalau sobat pengen membeli paket full set tentunya lebih hemat, karena untuk full set normal tuh namanya sekitar Rp1.800.000, tapi spesial kali ini nambahnya cukup Rp1.200.000 aja. Dapat promo tambahan lagi yaitu free grafir nama, boleh ditabung atau di bagian serombong laras karena bisa ya seperti ini. Nah ini juga masih ready stock ya. Untuk selanjutnya masih di kelas OD38, unit yang masih legendaris kira-kira apa, yaitu Mouser. Ini adalah Marauder. Kok Mouser lagi ya? Marauder OD38. Nah ini chambernya hijau. Jadi hijaunya tuh bukan hijau yang norak ya. Hijaunya hijau-hijau army ya. Jadi masih kelihatan keren lagi ya. Garang juga ya. Kalau hijaunya hijau army tuh kayak wow gitu. Untuk popornya model klasik yang ini, dan ada setelan pipinya di bagian sini. Nah ini ada setelan pipi yang bisa diatur sendiri. Untuk chamber dari Marauder sudah ciri khasnya seperti ini. Jadi dia pengerjaannya juga rapi, chamber tumpuk tapi dari segi pengerjaan tuh rapi. Untuk tarikannya set lever ya. Nah, ringan juga, tidak begitu berat. Ini unit yang masih legendaris di kalangan sobat bedilar. Untuk harganya sendiri adalah Rp2.500.000. Dan untuk paket full setnya sobat dulu cukup menambah Rp1.200.000 aja. Dari harga normal full set nambah sekitar Rp1.800.000. Jadi sobat dulu bisa menghemat sekitar Rp600.000 untuk paket full set unit Marauder ini ya. Free grafir nama juga berlaku untuk senapan ini. Oke, lanjut lagi. Wah, ini karena sudah habis yang series PCPOD, di sini kita punya series yang bocat dengan popor kayu. Nah, kira-kira ada apa aja? Nah, ini agak sana gimana ngambilnya ya, nanti kita pikir lah. Nah, di sini yang pertama ada efek royal. Nah, ini efek royal masih digemari juga karena memang dari segi akurasi itu bagus dan dari segi pengerjaan itu juga masih sangat rapi ya sobat blur. Ini series yang berregulator. Nah ini ada regulman, ada sambungan regulnya. Kalau beregul pastinya ada dua manometer ya. Nah, nantinya
kita akan ulas di kemarin ya, video kemarin ya Sobat Bilar. Nah ini ada setelan pipinya juga, dari segi chamber juga sangat rapi pengerjaannya. Saya rasa akurasinya juga masih sangat bagus. Untuk efek Royal Regulator ini kita bandrol dengan harga Rp4.500.000. Dan untuk paket full setnya cukup menambah Rp1.200.000 aja ya. Nah ini kualitasnya bagus sebenarnya, free grafir nama juga boleh. Di bagian tabung mau nulis nama channelnya juga sangat boleh, silahkan nanti request dengan CS-nya. Ini ready stock popor coklat klasik seperti ini, sangat klasik dan sangat rapi ya Sobat Bilar, silahkan saja. Untuk selanjutnya ini ada FE Crown. Nah ini masih satu unit ya, warna merah kayak gini. Nah ini warnanya merah, jadi kelihatan keren juga Sobat Bilar. Nah ini ada trigger match, ini tarikannya seperti ini dengan popor tambul. Nah popornya model tambul kayak gini ya. Nah, dengan setelan pipi juga ini non regular ya Sobat Bilar, warnanya merah kayak gini. Nah kan ini masih satu, jadi sekalian kita kasih promo aja ya biar lebih hemat yang beli. Siapa cepat dia yang akan dapat, kita kasih promo spesial dari harga normalnya Rp3.500.000 cukup Rp2.890.000 aja, Rp2.890.000 aja, ready stock silahkan Rp2.890.000. dan full setnya nambah sekitar Rp1.200.000, nanti kita kasih promo free grafir nama juga, silahkan unitnya ready stock. Untuk selanjutnya, nah ini ada SR Super Classic ya. Nah ini SR Super Classic, gak tahu kenapa saya ambil yang warna-warna krem jadi agak serasi ya. Nah ini yang SR Super Classic dari Serdadu ya, brand dari Serdadu sendiri, untuk harganya Rp4.300.000. Nah ini sudah support dengan regul, sudah support dengan regul, harga hanya Rp4.300.000. tabung 500cc, untuk output dari regulnya kita 1.600-1.700. ada emblem dari SR, cancel kokang menggunakan cancel kokang lipat, triggernya pakai match yang pengerjaannya rapi, dan safety-nya geser seperti ini, dari popor rapi, dari chamber juga rapi. Dan untuk varian yang ready, ada popor hitam, ada popor coklat, ada chamber hitam, dan juga ada chamber hijau. Nanti tinggal menyesuaikan dengan CS-nya aja. Popornya presisi Sobat, jadi kalau ditukarkan tuh masih oke, masih bisa. Nah promo spesialnya apa kak? Produk dari SR ada, jadi promonya adalah free pompa, pompa AGH. Kalau harga normal pompa sekitar 1 juta, tapi kali ini kita kasih promo dengan membeli SR ini mendapatkan pompa secara cuma-cuma ya. 4.300.000 sudah dapat free aksesoris, yaitu pompa AGH 3 stack dengan dudukan lipat. Ada promo tambahan lagi yaitu free grafir nama, ready stock mau hitam, coklat atau krem, ready semua ya. Oke lanjut lagi, di sebelah sini ada FX Royal. Nah ini FX Royal non regul, kalau tadi regul ya. Nah ini yang ada promonya yang series non regul ya, dengan chamber warna biru, birunya biru metalik, memang bener-bener metalik ya. Pengerjaannya juga rapi, untuk popornya juga rapi juga ya, detailnya juga terlihat ya, triggernya juga match, manometernya samping, pengisiannya juga samping, 500cc untuk tabungnya. Nah ini ready warna merah dan juga hitam, chambernya maksudnya, ada chamber merah, ada chamber hitam, itu juga ready stock. Untuk harga normalnya itu ada di 4 juta Sobat Bilar ya, tapi kali ini kita kasih di 3.390.000 aja, 3.390.000. Wow, potongannya sudah sangat banyak ya, jadi Sobat lebih hemat untuk membeli ini, potongnya sekitar 600.000. jadi silahkan, ini ready stock warna merah, biru atau hitam ya. Oke selanjutnya ada bocap dari Daystead ya. Nah ini nih bocap dari Daystead, jadi dia tidak terlalu panjang, modelnya simple juga dengan tabung yang tidak terlalu berat. Nah kayak gini tabungnya nggak terlalu berat, karena ini berapa cc mas ya, 360 cc ya,
360 cc aja. Jadi ini solusi buat saudara yang nggak suka unit-unit yang berat alias 500 cc, bisa menggunakan ini. Nah ini safety triggernya tuh kayak gini, puter ya, tinggal diputer-puter kayak gini. Ini safety triggernya lebih modern lagi ya, triggernya juga match, yang pengerjaannya juga masih sangat rapi sekali, power gede, tidak terlalu boros. Salah satu unitnya adalah dayset dengan power tambol ini yang ready. Nah untuk unit ini kita kasih promo spesial juga ya, dari harga normal sekitar 3.500 kita kasih di 2.890.000. silakan, ini ready stock dan stoknya terbatas karena dayset ini tidak selalu ready ya, alias unit limited edition. Mumpung ready, 2.890 bisa diangkut oleh sobat dealer ya. Untuk full set, nambah pompa dan tele cukup nambah Rp1.200.000 aja. Silakan, ini ready stock ya. Terus masih ada ini. Wah, ini saya nggak bisa ngangkat. Ini adalah bullpup FX Wildcat ya. Nah ini dia unit yang sudah kemarin kita review, dan ternyata powernya besar, akurasinya pun juga bagus, terus dari anginnya tuh sangat irit ya sebenernya. Nah, siapa lagi kalau bukan FX Wildcat. Ini yang suka model-model bullpup, saya rasa nggak rugi kalau mau beli ini, karena dari segi akurasinya juga bagus ya. Seperti ini untuk penampakannya, modelnya juga keren. Ini cocok kalau sobat beler punya hobi menembak di lapangan, nah pakainya ini, karena apa, ini sedikit berat tapi dari segi akurasi dan sebagainya itu menutupi salah satu kekurangannya, yaitu agak berat tapi banyak kelebihannya sih, kan bingung ya kalau seperti itu. Nah untuk harga spesial dari FX Wildcat bullpup ini, normal ada di Rp4.500.000, tapi kali ini kita kasih di Rp3.990.000. modelnya sangat simple dan tidak terlalu panjang. Wah, sangat keren sekali. Hanya berapa? Hanya Rp3.990.000 dari normal Rp4.500.000. Dan untuk full setnya sobat beler cukup menambah Rp1.200.000 ya. Oke, kalau yang sebelah sini, nah ini ada unit premium dari Serdadu juga. Salah satunya adalah Brother Semi Auto. Nah, ini siapa yang masih ingat unit ini ya? Unit ini adalah unit semi auto dari brand Brother. Nah, ini seperti ini untuk penampakannya. Jadi bisa model manual, bisa semi auto, dan tentunya menggunakan popor lipat ya sobat beler. Popornya tuh lipat. Dan untuk chambernya, detailnya juga lebih terlihat. Ini juga pernah kita review dari popornya model seperti itu. Nah ini dari larasnya, serombongnya tuh bener-bener tebel. Jadi okelah, bagus. Meminimalisir ketika jatuh terus rusak gitu, meminimalisir ya sobat dealer. Untuk packagingnya tuh pakai box seperti ini. Nah pakai box, jadi dia memang lebih premium ya sobat dealer. Nah untuk harga dari Brother Semi Auto ini adalah Rp8.500.000 ya, Rp8.500.000. ini semi auto dari Serdadu Full juga. Dan kalau untuk full setnya, oh mohon maaf, promo, ada promonya ya sobat. Untuk promonya sendiri adalah free teleskop spek 3-12 kali paku. Jadi harga Rp8.500 itu dapat promo free teleskop ukuran 3-12 kali 40, yang biasanya kalau teleskop 10 harganya sekitar 800 ribuan. Jadi sobat menghemat 800 ribu, kita kasih secara free. Silakan, unit limited edition yaitu Brother Semi Auto seperti ini. Oke, kita menuju di bagian model taktikal. Oke, lanjut lagi, kita menuju ke unit-unit taktikal ya. Nah, ini kita mulai dari yang bawah dulu. Jadi di sini ada bocap GK500 airbag. Jadi itu sama seperti hacker. Sebenarnya sama ya sobat beler, seperti ini untuk penampakannya. Jadi tabungnya tuh dua-duanya bocap, baik yang depan atau belakang ini bocap. Nah, ini salah satu solusi kalau mau cari unit yang awirit. Bisa pakai ini. Kalau maunya awirit pakainya yang ini ya sobat beler, karena ini benar-benar memang unit yang didesain untuk keiritan angin ya sobat dealer. Nah, ini spesial untuk harga GK ini kita bandrol dengan harga 5 juta ya.
Dan untuk full setnya cukup nambah 1.200.000, kita kasih promo free grafir nama ya, silakan. Kalau ini sudah ada tulisannya ya, bolehlah ditabung depan ya. Ini serombongnya benar-benar tebal sekali. Nah, ini ready stock. Dan kita akan lanjut di sini masih dengan double tabung. Ternyata bocap ada double tabungnya ya. Iya dong. Nah, ini adalah bocap double tabung ekstrim namanya. Nah, ini ekstrim ya, bocap ekstrim double tabung. Nah, seperti ini. Yang belakang 500cc, yang atas ini adalah OD32. Dari segi keiritan juga masih sangat irit. Dan ini powernya besar, daripada GK masih besar yang ini. Jadi kalau sobat mau cari power yang besar, bisa menggunakan ini ya sobat bediler. Nah, ini penampakannya seperti ini. Dia memang lebih panjang, tapi dari segi power yang besar, boleh pakai ini sobat bediler ya. Nah, ini relnya Picatinny semua, baik atas bawah, nah, ini semua Picatinny ya. Kira-kira harganya berapa kak? Ini harga normalnya juga 5 juta, tapi kali ini kita kasih promo spesial sobat bediler, cukup harganya 4.700.000 aja, 4.700.000 aja. Ini lebih ringan sobat, 4.700.000 ringan, powernya juga besar ya, 4.700.000. Full setnya nambah sekitar 1.200.000, boleh free grafir nama, silahkan. Ini hanya ada satu unit aja, limited edition. Nah, ini nggak ada yang ngembarin ya, silahkan, ini masih ready stock juga. Lanjut, kita masuk ke unit premium. Ini ada Ghost Warrior. Ini Ghost Warrior seri titanium laras 60 cm ya sobat bediler. Seperti ini, saya rasa kalau Ghost Warrior memang sudah sering kita ulas, jadi sobat mungkin sudah tahu kualitasnya seperti apa ya. Nah, ini seri yang titanium, tentunya dia kualitas dari tabungnya lebih bagus. Seperti ini ya. Nah, silahkan, lebih ringan dan lebih bagus. Harganya kita kasih promo juga. Jadi kalau normalnya itu sekitar 7.300.000, tapi kali ini kita kasih di 5.990.000. Hemat berapa? 1.300.000 rupiah. Kalau untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000. Nah, ini harga normalnya deh udah bisa dapat full set ternyata ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada yang laras 70 dari seri Duralium. Jadi kalau Duralium ini memang agak berat karena apa? Bahannya Duralium padat ya. Kayak gini, manonya di depan. Saya rasa speknya sama seperti yang tadi, tidak ada yang berbeda. Nah, model taktikal dari Ghost Warrior ya seperti ini. Dari dulu sampai sekarang masih digemari oleh sobat bediler. Sudah support dengan rekrut. Ini juga punya promo spesial. Jadi harga normalnya dia itu ada di berapa ya? Ada di 65. Kali ini tinggal di 5.790.000 ya. 5.790.000. 5.790.000. Silahkan, ini ready stock, free grafir nama juga boleh. Full setnya cukup nambah 1.200.000 rupiah aja. Untuk selanjutnya ada yang seri 60. Ini yang V2. Oh, ini model V2-nya lebih simple ini. Jadi kalau digenggam kayak gini enggak perlu gini ya. Ini pas kalau digenggam seperti ini. Nah, ini relnya Picatinny. Manometer bawah, slide maju mundur juga sama ya sobat bediler ya. Nah, ini juga kita kasih promo spesial, harga normalnya 6.300.000, kali ini kita kasih di 5.490.000 aja. 5.490.000 sudah bisa dapat Ghost Warrior sesimpel ini, dan akurasinya tentunya bagus karena sudah support dengan regul dan memiliki power yang stabil ya. Untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000, promo free grafir masih berlaku juga. Oke, lanjut ada Gorilla, bocap Gorilla 500cc. Wah, ini dengan pengerjaan CNC juga masih sangat rapi ya sobat bediler. Ini masih ready, warna apa ini, coklat atau gold? Warna gold, gold ya, warna gold seperti ini. Nah, ini ringan banget sobat bediler, walaupun bocap tapi dia masih di kategori unit yang ringan dan enak dibawa seperti itu. Nah, ini untuk akurasinya juga sudah sering kita ulas bahwasanya ini unit yang paling laris juga ya sobat bediler. Ini masih ready stock, untuk harganya sendiri adalah 5 juta ya. Dan untuk full setnya cukup nambah 1.200.000, kita kasih promo free grafir nama. Next, lanjut lagi. Di sebelah sini ada
Bocah Predator Bogel. Ini ya 4.500.000 kalau untuk harganya ya. Jadi dia modelnya sangat simpel sekali, taktikal tapi bukan bullpup sih, emang bogel kayak ini. Bogel kan pendek ya sobat, jadi nggak panjang. Jadi ya seperti ini. Untuk detail dari chambernya juga terlihat, akurasinya juga bagus walaupun larasnya tidak terlalu panjang, dengan tabung 360cc. Nah triggernya matchnya tuh match yang bagus juga, kualitasnya juga masih sangat bagus sekali. Nah untuk harganya adalah 4.500.000, dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000, dan kita kasih promo free Gavina. Silakan, ini unit favorit banget karena nggak berat, bocap nggak berat, taktikal lagi. Itu ada di bocap bukil ini. Untuk selanjutnya kita punya bocap Predator lipat. Nah ini yang ada promonya juga, bocap Predator lipat seperti ini ya penampakannya, dengan popor lipat, tinggal ditekan terus dilipat. Ini chambernya kayak gini ya Sol, masih oke juga. Tabung 500cc, yang ready adalah yang list warna orange atau kuning seperti ini ya. Nah, ini nggak kalah keren, sama-sama keren. Triggernya juga pakai match, pengerjaannya juga masih sangat oke. Untuk harga dia, normalnya itu ada di 4.500.000 ya. 4.500.000, tapi kali ini kita kasih di 3.890.000. Wah ini juga sangat hemat sekali, 600.000 ya sobat. Dan silahkan, ini ready stock, dan untuk full setnya bisa dicek di samping, dan promonya adalah free Gravina, boleh ditabung atau ditabung karena di larasnya sudah ada Predator ya. Oke lanjut lagi, di sini ada yang series non lipat. Ini yang stoknya semakin menipis ya sobat bedular. Nah ini yang ringan, terkenal ringan, power gede, wah anginnya juga irit, nggak tahu geleng-geleng saya juga. Nah ini Predator Tiger King. Nah Predator 500cc V2 yang ada logo Tiger Kingnya seperti ini. Nah triggernya pakai match, list warna oranye dan juga hitam, yang tentunya pengerjaan dan kualitasnya juga sudah bagus. Ini pernah kita review juga, di tidak usah diragukan lagi ya. Nah untuk harga normalnya dia ada di 4.000.000, tapi spesial di bulan Februari kita kasih di harga 3.390.000. wah 3.390.000, hematnya juga 600.000 ya. Dan untuk full setnya cukup nambah 1.200.000, nanti ada promo free Gavina Mala. Sangat ringan sekali dan tentunya sangat elegan ya sobat dealer. Oke untuk selanjutnya di sebelah sini kita punya untuk series OD38. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga ya. Ini adalah Predator OD38 dengan chamber monoled. Untuk manometernya ada di bagian depan, dan rasnya ras yang simple ya, jadi sedikit berbeda rasnya, ras simple. Untuk chambernya juga rapi dari segi pengerjaan, ada dua rail yang atas dan yang bawah ya, tinggal dipasangi sama-sama lebar 11. Ada setelan pel hammer juga di bagian belakang, triggernya menggunakan match. Nah, ini unit hitam glossy, jadi hitam mewah seperti itu. Nah untuk harganya sendiri adalah Rp3.300.000, dan untuk full setnya nambah sekitar 1.200.000, lengkap dengan pompa tele dan tas nampan peredam dan sebagainya ya, sudah lengkap. Dan untuk promonya adalah free Gravina, mah boleh diserombong ya, silahkan saja ready stock karena ini sedikit goib juga. Oke lanjut, ada series yang chamber tumpuk. Nah ini kalau yang chamber tumpuk ya, jadi sama-sama hitam, cuma ini bedanya di chamber tumpuk ya sobat dealer. Powernya lebih besar tapi anginnya lebih boros, jadi berbanding ya, atau sebanding mohon maaf. Nah kayak gini, terus ini triggernya juga match, setelannya juga di belakang dengan ras seperti ini, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Untuk harganya sendiri Rp3.100.000 ya, dan untuk full setnya cukup nambah 1.200.000, dan dapat promo free grafir nama. Oke nah ini kita akan sedikit review unit-unit premium karena tadi sudah kita spill satu. Nah ini ya, di sini ada apa ini namanya, Cobra LDT V2.
ya, Cobra LDT V2. Namanya agak panjang, laras dalam tabung ya. Ini yang request LDT, laras dalam tabung kak, ada. Kita ada di Cobra ini ya. Kayak gini untuk penampakannya, ini juga semi auto sobat ya. Nah makanya kita buat, nah kita kasih nama unit premium karena ini semi auto ya. Nah ini ada model seperti AK ya, ya nggak sih. Nah ini ada rasnya juga bagus. Untuk popornya juga lipat sobat driller ya. Nah ini keren sekali, semi auto. Nah, ini kayak gini. Ini ada modelnya kayak gini. Nanti kita full review deh. Nah ini kita kasih harga spesial yaitu hanya 10 juta ya sobat driller. 10 juta untuk unit LDT dari Cobra ya. Nggak usah diragukan lagi kalau dari Cobra ya, karena banyak seri-serinya sudah launching ya. Dan promo spesialnya kita kasih free teleskop ukuran 3 12 kali 40. Nah 3 12 kali 40 secara gratis kalau mau membeli unit Cobra LDT VX2, maaf VX2 ya. Iya, VX2 namanya nggak lupa-lupa ingat ya sebelum. Nanti kita full review deh, jadi jangan khawatir. 10 juta free teleskop spek 3 12 kali 40. Untuk selanjutnya, nih masih satu ya, yaitu dari Batosai. Saya disuruh maju sebenarnya. Ini dari Batosai. Wah, yang kemarin sudah nunggu-nunggu Batosai ready, sekarang sudah ready stock ya. Ini dari Ghost Warrior, tapi yang semi auto. Wah, ini ya penampakannya. Wih, ini popornya maju mundur juga bisa, terus naik turun juga bisa. Ini semi auto, mau manual atau mode semi auto juga bisa. Modelnya memang sekeren ini sudah support dengan regul. Nah, ini salah satu unit semi auto yang sudah support dengan regul. Nah, ini peredamnya tuh benar-benar meredam karena sangat tebal sekali sobat ger ya. Sangat rapi juga. Kalau brand dari Gosen nggak usah diragukan lagi karena memang sudah sangat oke sekali. Nah, untuk harganya berapa kak? Harganya hanya di 8 juta aja ya sobat. 8 juta sudah bisa mendapatkan Ghost Warrior Batosai. Nanti kalau mau minta promo spesial silahkan ke CS-nya aja ya. 8 juta aja. Full set nambah sekitar 1.200.000 untuk kelengkapan sudah ada di samping, dan free grafir nama juga masih berlaku ya. Silahkan saja, ini ready stock. Tasnya kayak gini. Kalau Batosai tasnya kayak gini. Nah, sangat tebal sekali, safety sekali ya sobat driller. Nah itu tadi untuk update stok unit-unit dari Serdadu Revo. Sudah kita kelompokkan ya, mulai taktikal, popor-popor kayu, bahkan unit-unit yang premium itu sudah kita update stok. Jadi sebenarnya nggak perlu bingung mau pilih yang mana, karena sudah kita kasih promo berapa juga untuk unit-unit yang kita update stok pada kali ini. Nah untuk info lebih lanjut silahkan menghubungi ke nomor CS yang sudah ada di bawah sini. Nah ini adalah nomor CS dari Serdadu Revo, ada sekitar 1, 2, 3, 4 juga ya. Kalau mau pembelian melalui rekrut bisa di Shopee dan juga Tokopedia. Nanti silahkan minta link ke CS-nya dulu biar dialahkan ke official Shopee kita. Dan untuk katalog kita bisa dilihat di website resmi kita, ada di serdadurevo.id. Sekian dulu untuk update stok kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan info-info menarik tentang senapan angin dan tentunya promo-promo dari Serdadu. Saya Fonda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Revo, make impossibility possible.